Kemana bekas air mani? Jenazah paduka. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memerintahkan matahari menghirup menyebar air mani jenazah suci Nabi. Jadi biar bisa bagi-bagi waktu kesian yang lain juga lebih berbicara. Masih ada satu lagi, nanti saya lama-lama ya, dan bagi-bagi waktu yang lain kesian. Kesian, jadi gak harus tahu waktu kalau drama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alladhi sarafal wujud bisahibil magamil mahmud والحوض المورود واللواء المعقود وشفاعة العظمى يوم الشهود مولانا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصرف بها القلوب وتنطلق بها العصور وتلين بها السعود وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب أما بعد yang saya muliakan para habaib, para anak cucu hadratul rasul, pewaris ilmu dari hadratul rasul Habib Muhammad Thahir Ba'adzim, yang juga Al-Habib Abdul Rahman bin Syekh Al-Jufri, Al-Habib Yama Al-Habsi, seluruh para habaib yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu per satu, terkhusus sahibul majlis, pewaris dari ayahandanya Kiai Haji Abdul Qadir Ahyad dan saudara beliau Al-Ustaz Abdullah. Mudah-mudahan keduanya bisa meneruskan estafet perjuangan ayahnya di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semuanya yang hadir, atallahu umrakum wa wasa'a rizqakum wa amatana wa iyyakum ala husnil khatimah. Alhamdulillah, kita ditakdirkan oleh Hadratullah untuk membaca Maulid Rasulullah bersama-sama membaca salawat dan salam kepada Nabi. Ketika Syekh Al-Imam Al-Muhaddits Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fihri, beliau pernah ditanya, apa balasan bagi seseorang yang membaca Maulid Rasulullah? Fa jawab radhiyallahu anhu, dijawab oleh beliau, jazakuhu husnul khitam, balasannya adalah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Diriwayatkan bahwa Abu Lahab setiap hari Senin di dalam api neraka jahannam bisa meminum air dari jari telunjuknya. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yada أتأنه في يوم الاثنين دائما يخوف عنه للسرور لأحمده فما ظنه بالعبد الذي كان أمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. قال أبو لهب يمضي الناس في دلم القرآن تقبت يدا أبي لهب. Setiap hari Senin di dalam api neraka jahanam bisa meminum air dari jari telunjuknya. Disebutkan oleh ulama tafsir, seandainya satu tetes api neraka jahanam diturunkan ke alam dunia, lahalakal insan
wajami ma wujida fil alam. Akan hancur lebur surah lagi ini karena kedahsyatan satu tetes api neraka jahanam. Tidak bisa memandangkan air yang keluar dari jari menunjuk Abdullah setiap hari Senin. Abdullah punya amalan satu. Ketika bayi suci sayyidil wujud wa akrami kulli mawjud wa liwali al-ma'kud wa syafaat al-adma yawma juhud maulana Muhammad dilahirkan di alam dunia hatinya senang gembira membebaskan budak yang bernama Zuhaiba. Tidak tahu bahwa ini kemenangannya seorang nabi, seorang cuma modal satu, saudara. Senang ketika bayi suci Nabi Muhammad dilahirkan ke alam dunia. Lalu bagaimana dengan keadaan seorang mukmin mukminah, muslim muslimah yang kehidupannya tiap hari memuji Maulana Muhammad? Maka yang tepat adalah jazauhu husnul khitam. Ini nabi lain daripada yang lain. Kalau nabi lain disebut kelim, kalau nabi lain disebut khalim, Maulana Muhammad Rasulullah, huwa habibullah, wa habban ala Allah, alla yu'adziba habiba. Kalau ada satu ruh yang menjadi guru dari seluruh para arwah, ketika perkumpulan seluruh para arwah, arwah para nabi, arwah para rasul, arwah 124,000 nabi, perkumpulan seluruh para arwah, ketika ditanya oleh Hadratullah, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Siapa yang pertama kali mengakui bahwa suci Maulana Muhammad menjadi guru di alam arwah roh suci Hadrat Rasul. Bahkan kalau saudara tahu masjid-masjid yang ada di alam dunia ba'da wafati Rasulullah, keberkahan air jenazah suci Nabi Syekh Mutawalli Sa'ami, seorang alim wali, sudah alim beliau wali. Ketika bahsul masail Mesir, perkumpulan para ulama dipimpin oleh pimpinan bahsul masail, pertanyaan ini dijawab, pertanyaan yang lainnya dijawab. Syekh Mutawalli Sa'ami bertanya, kemana air bekas jenazah suci Maulana Muhammad Rasulullah setelah beliau wafat? Di pimpinan Basul Masail tadi masuk ke hujurah pertama yusalli ala Nabi Muhammad. Karena ini tahu pimpinan Basul Masail tadi memiliki miftahul hayat Muhammad Rasul, masuk lama membaca salawat. Malamnya bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertanya kisah tadi kepada Nabi, ya Rasul, kemana bekas air mandi jenazah paduka? Selain yang di pelopak mata, ada siapa tadi memang hadis terkutuk Habib Abdullah bin Abdul Ghani bin Fidhi. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib meminum bekas air mandi jenazah suci Nabi yang dipelompak mata. Kata Sayyidina Ali, "Fawaritu ilman awwalina wal akhirin," keberkahan meminum air jenazah suci Rasulullah. Tetapi yang lainnya masih banyak. Bertanya kepada Nabi,
jenazah paduka. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memerintahkan matahari menghirup menyerap air mandi jenazah suci Nabi. Ditarik ke atas saudara, Allah memerintahkan awan untuk memerucutkan ke alam dunia. Tidak ada satu masjid yang ada di alam dunia kecuali bekas tetesan air mandi jenazah suci Rasulullah dijadikan masjid, saudara-saudara. Dihormati oleh Allah Jalla Jalaluhu wahda. Sehingga
Nah, saudara, pernah bertemu dengan Kiai Hasan Dehko. Setelah itu, Habib Abdul Ghafir tidak lama beliau pulang ke Hadramaut bertemu dengan Sahibul Maulid Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Apa kata Habib Ali? Saya beri maksud, ya segitu. Apa jawaban dari Habib Ali Sahibul Maulid? Hanya Arifu. Masih itu dan begini menggendam di Arifu. Saya kenal dengan Kiai Hasan Gendong dan mursyid dari Hanawiyah yang pertama dari segitu dan begini menggendam Muhammad bin Ali Ba'lawi. Kenal dengan Kiai Hasan Gendong. Dari mana mendapatkan matam seperti ini? Kecintaan dia kepada Habib Muhammad. Dan alhamdulillah di majlis ini Kiai Hajatul Qadir mengajak kita untuk mahabbah kepada Habibin Nabi Muhammad, mahabbah kepada sahabat Nabi Muhammad. Begitu banyak para habaib yang ada ini begitu luar biasa menunjukkan bahwa beliau mencintai Habibin Rasulullah. Mudah-mudahan semuanya ini diwafatkan husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Mudah-mudahan ini tidak berdarah ajal. Semuanya dihadiri Rasulullah, dikubur ditemani oleh Rasulullah, di yaumil qiyamah ditemani oleh Nabi Muhammad, ditemani oleh Nabi Muhammad. Dan kita minta kepada Hadratullah ketika istri datang kepada kami, istri tidak mampu, mana tidak mampu, yang mampu menyelamatkan kita hanya Muhammad, hanya Muhammad. Jadi selain aku resmi yang dipokokkan oleh pemilang bukan punya Al-Kabir. Kadang-kadang mau itu saya juga akan memperpanjang dari guru kita Habib Abdul Rahman bin Syekh Al-Jufri, murid dari Badar Sultan Ulama Habib Salim bin Abdullah Syafiri. Itu ketika Sultan Ulama Habib Salim beliau berkunjung ke Darul Hadith, bertemu dengan Al-Imam Al-Muhadid Al-Qutub Habib Abdullah bin Abdul Ghani Al-Mulki. Saya masih ingat yang mulia Habib Abdullah bin Abdul Ghani bin Fikir membawakan hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'a rajulun min ahli baiti fa'alaihi simatul ilm fa'amu annahu 'alimun billah." Apabila kau melihat seorang ulama daripada keturunan Nabi Muhammad yang ada simatul ilm, ada di dahinya tanda-tanda ilmu cahaya luar biasa, ketahui bahwa orang tersebut adalah betul-betul al-arif billah. Bisa mendengarkan di kaset ceramah yang mulia Habib Abdullah bin Abdul Ghani Al-Fiqhi. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah beliau semua. Amin Allahumma amin. Bijahi Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di syifa al-walidah serta safiyah di Muhammad bin Al-Hadda wa ilmu rahmat wa ilmu sahabat mawkar syariah. Ika gantung al-afiyah wa suruh umur. يا من شيخه وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.
Hadamini walaupun kamu sebesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.